mah bisa. Ih, Nomi ya, po. Tapi gue merasa, kan gue waktu itu bisa ya matanya kucingnya si Herin. Tapi gak bisa sekarang, kok gak bisa ya. Soalnya waktu itu softline-nya gede. Nunggunya lama. Apa? Aku masih nol tau. Kalau aku dites gitu loh. Oh, gimana sih cara? Kayak dipancing gitu. Jadi dia langsung bisa. Oh, kayak live. Ada notif di ear. Sosmed lain gitu loh. Jadi kayak orangnya yang datang. My go in the show. Bilang ya, bincang lagi live, oke? Okay? Aku lagi gak mau makan tau sebenernya. Cuman aku inget Jaehyun makan saya. Halo. Sama, lagi sama siapa? Lagi sama siapa, ayo. Tapi kayaknya tuh fans-fansnya nunggu live showroom tuh lagi bareng sama siapa, member lagi tau kayaknya. Ini ya, gak sih kalian gitu? Ih bagus di warnanya udah turun. Yes, bilangin dong kalau aku lagi live IDN. Aku tadi ada kegiatan terus mau langsung lanjut gitu nggak pulang dulu. Ada tahu? Adain aja. Nunggunya lama. Waktu itu juga gue baru 15 menit baru ada. Ini eye makeupnya gimana ya? Aku lupa. Pokoknya eye makeup kucing tapi tidak seperti biasanya. Kalian tahu kalau gitu? Enggak tahu ya. Ya, tadi ya. Kasih tahu yang lain ya, tolong. Aku nge-tweet dulu deh bentar ya. Ini hari ini aku baru memakan nasi. Enggak sih, enggak nasi. Bubur karena aku sekarang lagi enggak suka makan ayam dan daging-daging gitu, tapi aku memesan bubur ayam dan bubur daging. Iya salah. Belum kekocok. Kita kocok dulu ya. Kocok apanya? Arisannya. Sebenarnya udah agak dari tadi sih mulainya. Tapi di sini itu masih belum di bisa di blok komen tau. Blok komen gitu loh, kan sih report komen. Sebenarnya ini baterai aku tinggal 27% lagi. Enggak tahu ya. My go in the chair. Ya. Siap. This is my favorite chili oil. Sebenarnya kesini gara-gara pengen makan chili oil aja. Hmm.
besok aku ketemu Cipung. Buat konser nanti NCT, tapi dia harus ada ornamen batiknya, warnanya blue sama waktu nonton konser Black Rose, blue. Gitu ya. Jadi langsung pas sama Helisna. Makasih ya. Ya. Makasih Helisna untuk menjamkan tas ini. Aku sedia tas PVC warna merah, hitam, putih. Krem. Permisi, bubur tiga rasa. Terima kasih. Wah, banyak kan ternyata. Silakan. Makasih. Oh, suka sih Kak yang sini tawar-tawar ini. Belum pernah nyoba. Oh, bukan yang itu udah pernah nyoba ya? Belum kan, habis terus. Jadi aku kalau setiap kesini tuh selalu memesan bubur ini, tapi habis. Jadi aku penasaran kan, kenapa nggak ada terus ya? Aduh, gue benci banget lihat ayam. Lo nggak usah dipakai. Wanginya tuh pengen gue muntahin gitu. Tadi gue mau ikan sama aja. Ikan enak juga. Kenapa? Gak tahu, gue tuh setiap nyium bau ayam yang dikukus tuh pengen muntah. Ya sih, sekarang gue juga gini sih kalau ayam gitu. Terus dah, ini kemarin bebek sih, bebek minyai. Kan gue ngambilnya ayamnya. Pas gue makan, kena lemaknya, wah gue muntah. Iya, iya. Gue juga gak suka lemak ayam, gak suka. Pokoknya semua lemak. Makasih ya Mutiara. Pas ada pasirnya nggak? Nggak ada. Gak kira ayamnya ayam yang disuir. Kalau ayam yang disuir ke ini ya. Amang-amang ya. Udah jijik gitu ya, ngerti gak sih? Iya. Gue tau, gue ngerti. Oh, kalau ayam yang di mie ayam juga, gue gak suka sih. Mie ayam ya? Yang di mie ayam. Tau gak pemicunya tuh gara-gara apa biasanya kayak gitu? Apa? Kalau gue tuh dulu juga, gue gak suka sama makanan yang berminyak gitu kan. Gak, kalau gue tiap hari makannya itu, ngerti gak? Oh iya, iya. Yang kayak ayam madura, yang bumbu minyak banget kayak gitu. Iya, gue gak jadi bisa juga. Jadi enak tiba-tiba. Lah, bubur pakai sumpit. Ya Allah, masih ada wanginya. Tadi gue milihnya dua rasa aja. Hmm.
sapi masih oke okay sih, tapi aku nggak tahu juga sih. Jangan lupa makan. Ya, jangan lupa makan ya. Langsung tapi lama muncul ya? Sombong banget. Kayak lama banget ya buat sampai ramenya gitu, ngerti gak sih? Kayak lu sombong banget. Tapi itu maksudnya apa? Makan semuanya. Gua makan telurnya tadi. Kan ayam itu. Telur ayam. Jadi kayak merasa ini umat gereja teh di sini. Jadi di bawah ada lagi ada yang nyanyi Natal lagi. Bubur guys. Seafood deh. Tuh baru ada notif kamu. Temenin Mute makan. Makan yuk, bikin soremu makin berwarna. Lucu banget. Kok yang komen kayak Assalamualaikum. Kalian tahu gak sih, itu bukan bubur yang kayak bubur yang di gerobak gitu.
itu soalnya bubur kayak Chinese, di Chinese food gitu. Guys, kayaknya aku mulai gak suka ayam kecuali di dimsum yang gitu-gitu lah. Kali tadi itu yang ayam itu aku gak bisa even tuh telur. Nah, apa lagi dia? Aku swipe ke atas ya, sekarang lama lagi. Berarti lagi nyambungin sama aku. Bisa, nih. Bisa. Ini sini sini. Oh iya bentar. Makasih, kamu juga jalan sama orang, aku yang gimana orang. Ada yang ngirim sop buntut, aku jadi pengen sop buntut. Kenapa aku tidak pesan sop buntut ya? Oh kayak ya makan rawon guys. Kepala gue ini yang gede. Lehernya panjang. Nanti gak sih kayak pentul bet. Pentul apa? Oh, aku emang ya? Ya aku dari ulang lagi guys. Dia keluar sendiri tadi. Kalau ini sebagai pembelajaran. Kenapa sudah aman guys? Sudah aman kan? Bilang itu pori-pori. Semuanya gue jangan ayam. Gak, gue makan udangnya tadi. Lalu gak ada benya apa? Gak tahu, lagi kayaknya lagi gila. Padahal aku bukan sosok orang yang picky makanan, picky eater, tapi ini sangat mengganggu sekali untuk diriku. Lalu awalnya itu gara-gara apa sih? Gara-gara itu kan yang ayam-ayam yang lemak gitu kan? Enggak, waktu itu tuh gue lagi seminggu jarang makan nasi. Pokoknya gue tuh gak mau makan. Gara-gara ada fasenya. Aku lagi sama Kak Eli, guys. Ya, ini aku berulang dari awal lah. Makan cengkuh ini doang. Aku mau bubur diaduk, gak diaduk. Aku makan semua, mau bubur kuning, mau bubur merah, bubur putih. Kamu lihat tau gak sih ada bubur merah, bubur putih di Sunda itu? Ada tuh, makan aku. Cuman kayaknya kayak, gak tau deh, aku lagi, perut aku lagi menolak gitu loh, makanan-makanan. Jadi aku suka makan. Doakan saja baik-baik saja. Gua bingung. Apa? Aku makanan aku guys, padahal aku pesennya cuma satu doang. Tapi lama kita sekali. Makan. Kita makan. Iya, tenggelam. Iya, dikukus. Aku pesennya cuma satu. Ya, tuh baru aku juga baru ada ramai kan live streaming si cantik Eli bikin hati terpana. Anjir. Terlalu baik banget Kak Aidien. Iya, Kak Aidien ini ngedit dulu ya namanya. Makasih ya, semangat Kak Aidien. Jadi kakak ini iya ini gak sih nyari kata-kata ya? Kata-kata temenin makan putih sore hari ini yuk. Nih, show apa?
Natal tuh sebenarnya aku pengen, kalian tahu nggak sih Grinch? Aku pengen banget ketemu Grinch yang ijo-ijo itu, terus yang orangnya sinis gitu, nggak yang bentukannya sinis. Tapi aku kayaknya takut kalau ketemu langsung. Cuman aku suka banget dia. Maksudnya vlognya tuh baru tadi pagi, mungkin karena ini kali ya aku kedinginan deh. Iya deket banget ya, soalnya aku lagi baca komen. Gak raja, mas ya. Makan shalom bang. Pagi kayaknya gara-gara kedinginan itu loh. Kayak tadi pagi kan dingin banget. Kamu tadi di tempat syuting dingin ya? Dingin gak? Pada gua habis. Ayah. Esma cio, ini jadi habisin dong. Punya aku belum dateng. Yeay. Kita lagi tuh. Aku lupa kan kita harus ini ya. Kita harus biasa aja ya kalau pas makanannya datang. Aku biasa aja. Oh, ya. Bumbunya sampai air doang sih. Jadi aku gak akan makan jamu deh. Makasih ya Allah atas makanan hari ini. Amin. Kita nunggu dijemput, aku nunggu kegiatan. Jadi ya udah bang. Aduh, aku tuh ada kegiatan, jadi cuma misalnya jam segini doang guys. Kalau misalnya emang kita live-nya hari itu jam di situ ya tolong mengerti ya, karena kita ada kegiatan lain juga. Berarti emang kita punya waktunya di saat itu doang. Apa warnanya jika mawar, apa namanya jika mawar dikunya, rasanya seperti rasanya akan seperti apa. Kalau nggak pakai instrumen tuh suka lupa ya liriknya. Kemarin, tadi aku kan ketemu Cishani lagi, terus aku ngobrolin tentang yang Cici, aku kemarin ngeceritain ini, yang Cici yang di kamar itu yang lupa mencuci muka dia. Terus, iya aku lihat kata Cishani, terus dia ketawa, itu ngakak sih. Bukan sama saya mbak, abisnya sama dia. Love you mbak. Ini rambut aku udah gak hitam tuh kan, sekarang udah luntur nih. Ini warnanya tuh sekarang kayak gini. Ini semangatnya anget banget, hidung aku langsung hilang. Itu butuh dihangatkan. Karena kamu dekat aku kan penghangat suasana. Emang iya. Kemarin aku makan chili oil. Kamu punya nggak chili oil? Aku punya. Aku punya. Si,
Tapi gue apa-apa dicampurin chili oil. Bener-bener kayak basreng gue campur, basreng yang ke Arif tuh gue cocolin. Gue suka karena asin. Iya, asin. Aku sama Mutu tuh punya satu selera gitu loh sama makanan asin. Jadi kita tuh kalau misalnya makanan emang yang kayak makanan untuk makan nasi tuh menurut kita tuh sangat tidak cocok manis gitu. Kita sukanya apapun manis, gak suka kecuali kalau emang dessert boleh kayak gitu masih manis. Tara. Agak jorok, agak messy gitu. Menurut kita tuh kayak makanan pokok yang kayak maksudnya makanya kita kurang suka atau kurang cocok makanan Jawa ya karena manis gitu kan. Biasanya kalau makanan itu dia ibu saya. Situ aja, nanti aku ke situ. Lagi shock, lagi edian lah, mimong nih. Hati-hati ya, lagi live. Oh good. Kakaknya Mute. Pokoknya saat pakai. Pakai aku terus. Aku di traktir dia. Insya Allah. Rezeki kakak pertama ya. Ah, mama sama dong. Hah? Oh. Belum. Aku kapan ya? Ayo cantik banget. Kan abis make up lagi make up. Kamu sama mama deh? Enggak, beda. Datang kamu? Enggak. Dadah, Ellie. Dadah. Kalau dikunyah rasanya akan seperti apa? Masya Pausya. Kayaknya nanti aku mau nail art lagi tapi cuma buat satu ini doang, nempelin ini kupu-kupu 5.000 doang. Foto lagi bekas make up. Bagus kelihatan warna rambutnya. Rambut aku enggak hitam. Rambut aku bukan cenayang. Kok dia stuck sih? Dia stuck nih. Oh ya. Ini ada maju lagi. Jalan lagi.
ngelihat kuntilanaknya kaget gak, Teh? Enggak. Udah sering ngelihat ya? Aku. Enggak, karena aku tahu. Kan biasa kalau ada yang live di studio. Ada kan ya? Ada. Iya. Siapa yang kalau mengkocok apa sih namanya? Pokoknya itu minuman manis ini yang masih gulanya di bawah diblobok-blobok. Menurut aku blebek-blebek sangat apa ya, efisien. Jadi gulanya bercampur dengan rata. Mengaduk. Jadi kalau kita gula-gulanya terpecah menjadi molekul lebih kecil lagi. Lalu terpencar menyatu dengan molekul air manis. Mas kantong persikahan sadar. Mas utama Hes. Ih, ada es kelapa. Oh my god. So cute. Jadi buah apa warnanya? Jika coba dikunyah, rasanya akan seperti apa? Kayak ini tim kemakan nggak di sini? Udah selesai. Balik ke situ nanti. Iya, makasih. Nanti tahun akhir tahun atau tahun depan aku mau beli makeup baru, mau beli sama, ya? Sama. Tapi aku bingung mau beli apa ya, merek apa? Merek Gute Makeup. Amin. Gute Salon. Gute Beauty. Gute Beauty Spain. Ya gak sih? Guys, aku udah gak tahu guys mau ngapain guys. Sama. Oh dia lagi azannya, maaf ya. Mungkin selesai azan kita udah selesai juga. Rekomendasi ya. Buku bahasa Korea. I don't have any recommendation. Tapi menurut aku kan belajarnya based on Sejong University gak sih? Carinya yang basic on itu, tapi aku waktu itu belajar pakai Talk to Me in Korean, but itu in English gitu guys. Cuman aku, menurut aku lebih bagus tuh kayak buku-buku yang emang di kayak course buat les kayak gitu-gitu. Karena ada Hangul tuh, ada Hangul murni dan Hangul yang udah di campur-campurkan Kak Dito.
sholat kan sama sama dia mau nonton SNM kan. Aku tahu pasti kalian yang mau nonton SNM. Jadi sampai ketemu di mana ya? Di live selanjutnya. Oke? Oke, oke. Absen-absen boleh. Kita absen top gifter hari ini. Itu ada Kak Dito, terima kasih Kak Dito. Abis itu ada Kak Hansanat, Hansada, Kak Arsel, Kak William, Kak Failo, Kak Fi, Baler, 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 Minah, Nis, Kak Kasi. William, William itu siapa sih? Pak William asli atau bukan? Gak tahu Kak, aku juga takut salah. Terus Kak ada Flickit there, Kak Mahes, Kak Diri, terima kasih ya. Enggak, aku suka. Aku elanernya emang temanya lagi panjang, okay. Karena pengen kayak kucing Mesir tau gak sih? Iya. Memang sengaja panjang. Iya, apa sih spinning? Apa sih yang pokoknya kayak gitu? Nanti lagi, oke. Okay. Aku lagi mencoba kayak nih, makanya ini aku lebih menjorok ke dalam tuh kan karena kayak kayak herin. Tapi kenapa kalau misalnya cewek-cewek cantik selalu tidak ya, diininya ya? Sering, tapi kayak cuma nyapa-nyapa doang. Selalu cantik kok, cantik. Kamu ke sana aja. Sana Alicong, adekku, terima kasih. Kok lu kayak bocah? Kayak, lu kuponinya kok baru potong lagi? Enggak, ini cakepnya ke tinggian Kariske ya? Jadi ini tuh make up-nya sengaja gitu. Cuman nih ya kan kalau diginiin tuh enggak rata, tapi kalau gini tuh rata. Ya itu dia emang harus kayak bisanya jadi kayak gitu karena lipatan mata aku tuh sebenarnya beda sebelah kayak Taehyung. Satu double Bapak. My dad. My dad from Bekasi. My dad from Bekasi. Iya, nih. Jadi kayak udah aku mau gak bakal harus ya kayak ngikutin mata ya. Nih, kalau diginiin rata kan. Jadi ya udah sesuaikan aja. Terus ini tuh kayak udah. Terus ini aku tuh under eye aku tuh lagi kering. Tapi kayaknya lumayan gak terlalu kering karena aku pakai ini Innisfree ini sih. Peres. Aku tuh biasanya selama show, selama pokoknya kegiatan JKT waktu biasanya aku makeup sendiri, guys. Jarang di makeupin karena ada saatnya aku pengen di makeupin tapi kalau misalnya lagi gak ngantri karena members kan banyak yang di makeupin, terus aku tuh males banget ngantri kan. Terus aku kalau misalnya nunggu makeup terus kelamaan gitu kayak daripada gak ngapa-ngapain mending aku makeup. Begitu. Terus ya udah di bawah segini sedikit segini segini. Cuman aku lagi nyari bulu matanya kurang gitu loh. Aku gak suka yang tebal-tebal. Kocang bogel. Itu. Jarang sih aku jarang. Tapi ya karena aku suka make up. Jadi kayak aku selalu belajar. Thank you.
I go in the show. Tala non tala go. Aku di sini ada latihan buat besok. Nungguin tapi yang teater selesai dulu. Latihannya. Ya yang udah ngingetin aku beribadah, tapi kalau misalnya aku ngejeda atau apa ya, karena aku lagi gak sholat. Tapi kayak menurut aku kalau hal yang kayak gitu-gitu bagimu agamamu, bagiku agama. Yang kayak gitu tuh privacy gitu. Semangat live-nya. Come on, Dede Malipin. Yuta adds to their story apa ya? Jaehyun baru update juga tadi. Iya, oh, kayak itu ini lebih baru sih. Siapa? Makasih Cupid. I'll give a second chance to Cupid. Kamu mau makan di sana? Gak ada charger. Ya. Selalu hilang nih anti piercing aku tuh. Kunti bogel. Enggak kok enggak sakit, soalnya aku udah 4 tahun mau 5 tahun deh kayaknya piercing aku. Tidak baru seumur jagung kan. Setan. Oh, Kang Jaehyun. Jangan belang-belang Jaehyun ya. Mana sih ini lubang? Ini kukunya kepanjangan nih. Aigo. Ah. Aish. Sabar. Aish. 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 Aish.
manajer kita. My mom. Apa sih? Kita jual HP pulsa. Itu apa, Kak? Kak, itu apa, Kak? Ini apa, Kak? Ini apa, Kak? Kalau buka aku, Kak. Itu apa, Kak? Jimin dan Jimin, betul. Emang udah paling benar. Makasih ya.
emang udah paling bener. Jimin, I love you Jimin. Makanya Jimin, nanti jangan lupa ya acara resepsi pernikahan kita di eskalator F4 menuju F5. Iya, perbatasan JKT48 Theater bersama dengan FF di tengah-tengah FX Sudirman. Iya. Dengan Mas kawan, Mas kawan. Mas dan kawan-kawan. Udah deh, bye-bye. Yuk kita bye-bye dulu ya ke penonton top gifternya. Ada Malvin, terima kasih. Ada Ilham, ada Alicia. Ada, itu Bapak William ya, atau apa sih? Aku juga ada tuh. William, XYZ. Kalau emang betul, terima kasih Bapak kita sedunia. Pramuka. Alsepti, Daupal Akma, Aryanyanya, Fairus, Bella Mirna, Inchen. Terima kasih ya, nanti ketemu di lain kesempatan. Besok kita mau nonton Twice. Yes. Kamu pot videoin sana ya. Yang Jaehyun mau sana Jihyomina, Daehyun ni Jaehyung Jaehyung Jui Uri baru Twice. Dah, terima kasih ya, Robun. Annyeong.